Melayari hidup sendirian selepas bercerai dengan aktor Eman Manan pada tahun 2003, kisah kekuatan Fauziah Ahmad Daud atau OJ cukup menjadi inspirasi. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Biarpun hampir 2 dekad hidup solo, pengganti yang datang jauh lebih bererti. Kehadiran anak angkat beliau Nur Aminah Aisyah bukan saja meraih perhatian, malah wajah gadis cantik itu menyerupai kecantikan Azura, watak ibunya ketika remaja. Aminah yang kini berusia 15 tahun tampak cukup manja dan pintar, persis rakan karib. Ikatan mesra ibu dan anak itu pastinya mengisi jiwa OG selama ini. Dalam hantaran terkini OG, penghibur terkenal ini dilihat memuat naik gambar-gambar mereka. Uji yang menyapa Nur Aisyah Aminah dengan panggilan Aminah menyatakan perangai Aminah saling tak tumpah seperti arwah ibunya yang juga seniwati terkenal. Allah yarhamah Hajah Saadiah Baharum yang begitu lemah lembut orangnya. Lahirnya 9 November 2007, Nur Aminah Aisyah cinta hatiku. Saya panggil Aminah, dia bahasakan diri dia Aisyah. Perangannya persis arwah mak saya, lemah lembut orangnya. Oji yang kini berusia 60 tahun mula memelihara Aminah sedari sejak bayi lagi, menyifatkan kesibukan mengurus anak sebagai caranya meneruskan hidup. Oji mengakui bahawa anak adalah segala-galanya selain bekerja. Walaupun bermata sepet, namun peminat teruja melihat muka Aminah yang hampir seiras muka Oji. Betullah kata orang, apabila hati ikhlas menjaga anak angkat, mukanya akan mengikut muka kita. Tambahan pula, Aminah mewarisi bakat seni dalam diri Oji, pandai berlakon, menari dan menyanyi. Dah habis, tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So korang jangan lupa tonton dan tambahkan views ya.